ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Ali Ad-Dufri melihat kepada Habib Mundhir dan jatuh hati melihat wajah yang ada pada Habib Mundhir, dan akhirnya beliau pun diusulkan dan beliau pun berangkat pada pertama untuk pergi ke Hadramut belajar kepada Al-Habib Umar bin Salim, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang mana Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, beliau juga luar biasa. Yang mana, dan ketika Habib Mundhir menjalani perjalanan hidupnya berjumpa dengan Al-Habib Umar, maka disitulah beliau tahu bahwa beliaulah Al-Habib Umar bin Salim, Habib Umar bin Hafid yang akan. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas kehormatan dan undangan ini, dan saya merasa bahagia dapat berkumpul di sini. Dari jalan saya masuk, saya melihat sudah ribuan orang, dan saya menyaksikan betapa dihormatilah tapi Al Musawah dan seluruh keluarga besar Majelis Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, saya juga berbahagia bisa menjadi bagian dari kegiatan hal ini. Haul seseorang yang soleh, yang alim, yang bersahaja. Saudara-saudara sekalian, beliau juga bersemayam di tengah makam keramat dan bersejarah ini, yaitu di kompleks makam Al-Habib Kuncung Kalibata. Mari kita doakan semoga para alim ulama dan orang-orang soleh yang bersemayam di kompleks ini diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.